konten perlintasan kereta api. Kali ini berbeda. Banyak yang harus direview, banyak yang harus diulang. Inilah program Indonesia Level Crossing. Halo, welcome back to ILC, Indonesia Level Crossing. Sedikit review dari JPL ini ya, karena kopar tambahan akan segera melintas. Tapi sayangnya pada saat gue datang itu gue buru-buru banget ya, posisi udah duduk kayak gini nih. Ini gue stay di tempat yang panas ya. Kenapa? Karena ya tempat ngademnya tuh gak kelihatan cuy. Jadi ini yang kelihatan nih, lampu sebelah sini nih. Jadi agak jauhan loh. Oke, palang pintu ini normal ya, cuman sebelah sini yang di seberang agak aneh tuh. Apakah mungkin jalanan yang sebenarnya tuh belok? Ya kan, saya jadi bingung nih. Nomor JPL 208, ya kan. Dan kita nunggu kopar. Kamu dengar kan alarmnya seperti apa? Aduh, pantesan kisah dari kemarin minta kesini ya. Karena apa ya, alarmnya itu bisa dikatakan langka, atau alarm yang sangat jarang ditemui di JPL-JPL lain ya. Yang biasanya Daob 2 terkenal dengan alarm marketannya. Oke, ini posisi gue baru nyampe ya. Jadi baru nyampe abis photoshoot. Ya belum intro tapi tau-tau udah nutup. Ya udahlah, jadi gue gak apa lagi, tinggal nunggu kereta yang lewat aja ya. Karena kesempatan ini yang sangat susah ya, sangat susah untuk didapatkan di ruas Cikampek sampai Padalarang. Apalagi itu kalau sampai di JPL-JPL Jalan Padalarang itu kan susah. Kecuali Cilandak. Dan sampai laut adalah Argo Parahyangan. Tapi tambahan sih, karena alurnya beda. Kenapa putih gitu ya? Biasanya stainless ya. Oke, membuka lagi ya. Dan selesai sudah. Thanks for watching. Terima kasih atas perhatian Anda untuk menonton Indonesia Level Crossing. Sampai jumpa di episode berikutnya setiap hari jam 5 di YouTube Alif Rasa.